Besar Pajero Indonesia Bersatu Chapter Gayatri Tulungagung menggelar acara buka bersama para santri dan pengasuh pondok pesantren Darussolihin di Campur Darat pada Sabtu 30 Maret 2024. Acara dimulai dengan tausiah dari pengasuh Ponpes Darussolihin Kiai Haji Muhammad Faisal Soleh dan dilanjutkan dengan buka bersama ratusan santri pondok dengan menyantap menu yang disajikan oleh keluarga besar Pajero Indonesia Bersatu Chapter Gayatri Tulungagung. Ketua Pajero Indonesia Bersatu Chapter Gayatri Tulungagung Siswantoro mengungkapkan bahwa melalui acara ini diharapkan dapat menembus anggapan miring dari masyarakat yang memandang komunitas Pajero sebagai kumpulan yang hanya touring saja, melainkan juga memiliki kegiatan sosial yang aktif dan memberikan manfaat. Kita Pajero Indonesia Bersatu Chapter Gayatri seperti biasa itu mengadakan agenda tahunan di bulan Ramadan, yaitu acara buka bersama sekaligus bakti sosial di Pondok Darussolihin, tepatnya di Desa Campur Darat, Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung. Ya, alhamdulillah sama beliaunya pengasuh Pondok Darussolihin, panjenenganipun Romo Kiai Haji Muhammad Faisal Soleh, alhamdulillah dipun diterima dengan baik. Semoga acara ini bisa bermanfaat, bisa barokahi gitu untuk kita sebagai anggota Pajero Indonesia Bersatu Chapter Gayatri, juga bermanfaat bagi masyarakat, juga bagi santri-santri. Kebetulan alhamdulillah salah satu dari Gusnya Mriki, Imeniko Gus Mastur, juga menjadi bagian dari anggota Gayatri. Alhamdulillah. Semoga ke depan kita nanti bisa semakin guyub rukun, semakin bermanfaat bagi utamanya dulur-dulur Gayatri dan bagi masyarakat Kabupaten Tulungagung umumnya. Wakil pengasuh Pondok Pesantren Darussolihin Muhammad Mastur Sofwan mengungkapkan terima kasih kepada komunitas Pajero Tulungagung dan berharap kegiatan serupa juga bisa dilaksanakan tahun depan. Alhamdulillah sangat berterima kasih. Kebetulan saya sendiri juga anggota dari mereka, saya sebagai wakil pengasuh pondok, saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia mengadakan acara buka bersama di pondok pesantren bersama santri-santri. Harapan saya semoga ke depan grup ini menjadi grup yang bermanfaat dan membawa barokah khususnya bagi masyarakat Tulungagung. Oh, respon santri ya, secara respon pasti sangat suka dan istilahnya marem, sangat suka sekali dengan acara kegiatan seperti ini, karena mereka juga jarang sih acara seperti ini. Selain sektor keagamaan dan sosial, komunitas Pajero Indonesia Bersatu Chapter Gayatri Tulungagung juga memberikan andil untuk pariwisata Tulungagung. Mereka cukup intens membangun komunikasi dengan komunitas serupa dari luar daerah untuk datang menikmati wisata di Tulungagung. Dari Tulungagung, tim liputan Radar Tulungagung melaporkan.